Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Nasihat Tahir. Hari ni Nenek Iyah nak tunjuk cara-cara buat lemang alaf baru. Sekarang kita perlukan bahan-bahan ni ialah. Okey, sahabat-sahabat, kita perlukan berapuluk. Berapuluk ni Indonesia panggil ketan. Lepas tu kita perlukan santan. Santan. Perlukan garam, garam, gula, lepas tu daun, daun pisang lah, daun pisang ni ha. Lepas tu kita perlukan ni cawan, cawan kertas. Okey, sekarang Nenek Iyah nak bubur garam dalam ni ya, dalam santan ni. Gula dalam 2 sudu lah. Kita rasa lah sikit lagi. Sama ada cukup rasa tak sampai kita ni. Kita rasa sikit eh. Kurang masih butang sikit lagi. Okay, sahabat-sahabat. Ni, beras puluk ni kita basuh-basuh bersih-bersih, kita rendam. Rendam dalam 2 jam. Lepas tu okay, sekarang proses membuat. Okey, sekarang kita lap daun-daun ni. Sebenarnya Nenek Iyah lap tu tadi. Daun ni tak lelap gitu semua. Nenek Iyah suruh lap tu tadi. Angkau pertama kita nak buat macam ni. Kita kena buat gitu. Buat macam ni. Kita buat macam ni ya sahabat-sahabat. Bubur ni setengah ni. Bubur ni setengah ni sini. Ni kita
Kita buat macam ni. Okay, sekarang ni Iyah dah kubur ni lah, dah kubur berah dalam cawang. Bismillahirrahmanirrahim. Kubur jangan banyak sangat. Dia dalam setengah cawang lebih lah. Dua. Baik, 3/4 cawang. Sekarang ni yang lebih pantang eh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan banyak sana. Dalam 2 sudu.
Sekarang ni ayah nak pergi kukus. Ya, sahabat-sahabat ni kita ambil ni dan gigi ni ukur gini tau. Dalam tak sampai seinci lah, seinci je santan tu tau, daripada kuduk tau. Okey, sekarang ni ni anak buah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kukus ni dalam 20 minit eh. Lepas tu kita cek eh balik macam mana. Kita tutup dengan daun. Kita kukus dalam 30 minit, kita cek tengok macam mana. Ni nampaknya, kita tengok ni masuk dah lagi. Sekarang lemang kita dah masak dah ni, nak yah hidup api. Sekarang nenek yah nak goreng daging. Nak goreng daging, nak makan dengan lemang tu lah. Nampak kan? Kita tutup sekejap. Kita tutup lepas tu kuah. Dah. Kita buka kulit sikit. Gula rasa. Goreng kunyit daging untuk nak makan dengan lemang. Goreng daging ni kita kena rebukin dulu, biar dia punya air dulu. Biar dia punya air ni.
dah ni, air ni, air dah daging kering dah ni, nenek yang bumbu minyak. Minyak tergoreng. Daging kita pada masuk. Lepas tu nenek Yah nak bubur bawang. Bawang, bawang besar, bawang putih, halia. Nenek Yah potong lagi jarum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang boleh daging kita pun dah siap. Ini angkat pula ni. Okey. Ini bentuk lemang kita. Lemang kita dah siap dah ni. Nek Yah nak ajak, nak tunjuk cara bukuk. Bukuk lemang ni buat gini. Patutnya lok dia ada sejuk dulu ni, panas lagi ni. Dia bentuk macam ni. Jadi boleh potong je ni. Panas lagi ni sahabat-sahabat. Inilah bentuk lemang kita. Tutup. Ya, sahabat-sahabat ni bentuk lemang kita ni. Sedap ni. Ni nak makan dengan daging goreng kunyit.
Ni nak tirah, nak tirah dek. Ni sepatutnya esok baru potong lah sebab dia lagi sejuk, lagi cantik lah ni. Ni sebab dia panas kan, pun cantik lah nak potong. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Pakai ni daging. Memang enak. Boleh juga pakai daging ke, merendang ke, suka lah, hilang rasa rondeng ke, apa ke. Okay. Cubalah sahabat-sahabat. Okay, kita jumpa di lain video. Bismillah, ya Allah, akbar. Bye-bye.